Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah binti Mubarak Ali, merupakan penulis utama kajian ini dari Pusat Pengajian dan Perkhidmatan Kaunseling dan Psikologi Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Uni Shah Kuala Ketir. Okay, tajuk pembentangan saya untuk hari ini adalah Ketagihan Pornografi Satu Kajian Kes. Dan penyelidik bersama saya, Muhammad Bakir bin Abdullah dari Uni Syam, Dr. Syamsah binti Jayus dan Farah Hanani binti Kamarudin dari UNIMAS Sarawak. Pengenalan, ketagihan pornografi merujuk kepada individu yang sering melihat gambar-gambar lucah atau menonton video lucah sebagai makanan hariannya. Ketagihan pornografi merupakan sesuatu yang dilakukan dalam diam tanpa pengetahuan orang lain. Dan ketagihan pornografi ini mampu mendatangkan gairah menaikkan nafsu kepada mereka yang melihatnya. Jadi ketagihan pornografi ini semakin meruncing apabila kita tengok kes rogol, bunuh dan sebagainya semakin meningkat. Jadi rasa ingin mencuba individu tu apabila terlampau ketagihan dengan pornografi yang telah dilihat mengundang permasalahan dan mangsa dicari bagi memuaskan rasa ingin mencuba tersebut. Penyertaan kajian, pelaksanaan undang-undang serta penggunaan perisian penapis internet dilihat bukanlah penyelesaian mutlak pada isu pornografi. Dan kebanyakan penyelidik turut menyimpulkan kod etika, kelas moral dan pemantauan dari orang dewasa adalah perlu untuk menangani isu pornografi. Dan kajian ini melihat keperluan pentingnya berkaitan satu intervensi atau modul bagi membantu individu yang terlibat dengan ketagihan pornografi. Terdapat tiga objektif kajian. Yang pertama, meneroka punca ketagihan pornografi. Yang kedua, mengenal pasti kesan ketagihan pornografi. Dan yang ketiga, melihat langkah pemulihan yang dilakukan oleh individu yang terlibat dengan ketagihan pornografi. Kajian terdahulu yang telah dilakukan oleh Zakaria dan Baharudin 2011 bertajuk Ketagihan Seks Cyber Pengalaman Kaunselor di Malaysia lebih membincangkan berkenaan cabaran yang dihadapi oleh kaunselor bagi membantu pesakit untuk meninggalkan ketagihan seks cyber ini. Dan dalam kajian dilakukan oleh Valencourt dan Bergeron 2018 yang bertajuk Self-Perceived Problematic Pornography Use Beyond Individual Differences and Religiosity dijalankan bagi melihat kesan pornografi ke atas diri seseorang yang melakukannya. Jadi hasil kajian ini juga menunjukkan pornografi mampu menyebabkan ketagihan yang melampau ke atas diri individu sehingga beri kesan daripada aspek kesihatan seperti menyebabkan kurang kawalan diri, kemandulan, hilang rasa hormat, seks berbahaya dan pelbagai lagi. Ketagihan pornografi daripada perspektif Islam. Okay, dari pandangan Islam, kita tengok status hukum tingkah laku yang berkaitan adalah dirumuskan seperti dalam artikel di laman Mufti Wilayah Persekutuan oleh Umar Muhtar Muhammad Noor pada tahun 2015 bahawa sebarang aktiviti seks di luar syariat adalah haram. Setiap umat Islam wajib mengetahui hukum-hukum dalam Islam yang mencakupi lima perkara iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah supaya tidak keluar daripada landasan syariat Islam. Metodologi, okay. Metodologi atau reka bentuk kajian adalah kualitatif dan satu bentuk kajian kes di mana seorang responden ditemubual hasil daripada sesi kaunseling yang telah dijalani sebelum beliau menjadi responden kajian ini. Data dan maklumat yang diperlukan bagi memenuhi objektif kajian dikumpulkan melalui kaedah temubual. Jadi soalan-soalan temubual disediakan secara umum tanpa memberi panduan kepada jawapan. Contohnya bagaimana perasaan dan tingkah laku anda ketika menghadapi situasi ketagihan pornografi. Dan ini memberi peluang pada responden menjelaskan dan menguraikan bagaimana pengalaman dan perasaannya. Panduan temubual berikut merupakan antara soalan yang ditanya kepada responden iaitu apa yang mendorong anda untuk terlibat dalam pornografi, bagaimana keadaan anda dari segi emosi, mental dan fizikal setelah ketagihan pornografi, apakah implikasi pada anda setelah ketagihan pornografi dan apakah langkah yang diambil oleh anda untuk memperbaiki keadaan ini. Dan panduan soalan ini tidak terlalu terikat dan perlu fleksibel berdasarkan respon yang diberikan oleh responden dan kesediaan mereka untuk meneruskan perbualan. Jadi kebebasan perlu diberikan kepada responden kerana dalam tempoh temubual dijalankan, adakalanya responden dia tidak mampu meneruskan perbualan kerana rasa malu dan takut apabila beliau menceritakan pengalaman yang dilaluinya. Etika penyelidikan, persetujuan bertulis daripada responden diperolehi bagi merekodkan temubual dan responden juga menandatangani borang persetujuan termaklum dan borang pendaftaran maklumat diri sebelum melakukan sesi kaunseling dan temubual. Analisa data berikut merupakan latar belakang responden dan responden utama dalam kajiannya adalah Puan Sarah binti Ahmad, itu bukan nama sebenar, berumur 29 tahun dan mempunyai 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan. Dan Puan Sarah ditemubual dalam 2 sesi yang berasingan, 2 hari yang pada tarikh berasingan dan sesi temubual berjalan secara santai dengan menggunakan Google Meet.
Dan pada proses penyediaan laporan ini juga, penulis mempunyai talian telefon dan WhatsApp untuk menanyakan responden maklumat tambahan atau penjelasan. Berikut adalah pembentukan tema dan subtema yang diperolehi. Terdapat tiga tema, iaitu punca ketagihan pornografi, kesan ketagihan pornografi, jalan penyelesaian membantu diri. Subtema yang diperolehi bagi punca ketagihan pornografi ada tiga, iaitu rasa ingin tahu, rasa seronok dan teknologi. Manakala subtema bagi kesan ketagihan pornografi, terdorong terus terjebak, hubungan seks pranikah, kesihatan mental, melemahkan ingatan, menggelapkan hati dan tidak mencapai kepuasan hubungan suami isteri. Dan subtema bagi jalan penyelesaian membantu diri, ada banyak . Yang pertama, ilmu pengetahuan ibu bapa berkaitan teknologi, risiko tergelincir, padatkan rutin harian, pendekatan agama, taubat, rasa takut, bacaan Al-Quran, istighfar dan zikir, berwuduk sentiasa, tabligh, pemikiran positif, kawalan teknologi, pesanan kepada penuntut ilmu, pesanan kepada pasangan bakal berkahwin dan pesanan kepada masyarakat. Jadi bagi sesiapa yang ingin melihat artikel penuh, boleh membaca artikel penuh saya berkenaan dengan tema dan subtema berikut. Perbincangan dan implikasi dan cadangan. Dari hasil temubual dan pemerhatian, kita boleh buat satu rumusan faktor pemulihan dan penghijrahan seperti berikut. Latar belakang didikan agama yang menjadi bekalan kesedaran untuk bertaubat. Faktor umur yang meningkat memberi sumbangan kepada gaya hidup sia-sia, bergelumang dengan dosa dan ingat tentang kematian. Usaha berjumpa kaunselor dan menggunakan ilmu yang telah dipelajari. Pencetus kepada kesedaran adalah program dan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak universiti sendiri. Kesan negatif pada pemikiran dan tingkah laku sehingga mengganggu rutin harian. Sukar menuntut dan memahami ilmu dengan baik. Melemahkan daya ingatan untuk hafaz ayat-ayat Al-Quran. Hubungan suami isteri terganggu dan tidak mendapat kepuasan yang sebenarnya. Dari hasil kajian ini, pengkaji melihat satu pendekatan yang boleh dicadangkan untuk kajian akan datang, iaitu yang pertama, fokus kepada intervensi pemulihan. Yang kedua, mulakan dengan perhubungan baik dan penerimaan tanpa syarat. Yang ketiga, timbulkan kepercayaan dan kesedaran takut akhirat dan hukuman Allah. Yang keempat, sediakan alternatif gaya hidup yang boleh dilihat sendiri oleh mereka yang bakal berhijrah. Yang kelima, menerima bahawa berhijrah adalah berperingkat dan mengambil masa. Yang keenam, memerlukan pendekatan khas kerana individu berselirat dengan masalah ketagihan. Yang ketujuh, menyingkirkan corak pemikiran negatif dan menggantikan dengan corak pemikiran positif. Yang kelapan, mengeluarkan bayangan negatif. Yang kesembilan, relaksasi dan meditasi. Dan yang kesepuluh, memberi tugasan kepada mereka. Dan kesimpulannya, isu ketagihan pornografi menjadi cabaran kepada para pendakwah dan keluarga yang terlibat untuk menanganinya. Jadi kita tengok, mereka yang terlibat dengan ketagihan pornografi ini pada dasarnya telah terbukti melalui penderitaan dan pengalaman yang sekaligus menjadi pendorong yang kuat untuk mereka terus terjebak. Jadi isu yang semakin parah apabila masyarakat tak ambil kisah kerana ketagihan ini berlaku dalam diam dan boleh mengancam mudarat yang lebih besar pada diri dan masyarakat. Jadi artikel ini telah membincang dan memberi penjelasan mengenai setiap pengalaman, faktor dan kesan ketagihan pornografi tersebut serta cadangan yang boleh kita lakukan oleh para pendakwah atau kaunselor untuk bantu mereka kembali kepada kehidupan yang baik. Jadi internet bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah penyakit yang menular dalam masyarakat itu sendiri. Ini adalah petikan kata-kata Dr. Muhammad Awang lah. Bila ditanya oleh wartawan Utusan Malaysia tentang jenayah cyber di Malaysia. Jadi kata-kata beliau ni memang sinonim lah dengan kegilaan masyarakat terhadap bahan-bahan pornografi. Jadi internet dan segala peralatan komunikasi yang canggih hanyalah medium komunikasi. Yang menentukan halal tujuannya adalah pengguna. Jadi maka penggunalah yang perlu dididik agar dapat memanfaatkan teknologi ke jalan yang diridai Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.